Assalamualaikum. Dalam sesi AA hari ini kita nak cakap pasal kad kredit. Korang ada tak? Tak dinafikan, bila kita dekat kredit ni, kita rasa kehidupan kita macam mudah sikit. Tetapi, kemudahan tu dia ada keburukannya. Dan salah satu keburukannya adalah kita mungkin akan rasa macam kad kredit tu satu keperluan, padahal ia satu kemewahan. Realitinya, kita sebenarnya boleh hidup tanpa kad kredit. Dan sebenarnya, ironiknya, kalau kita belajar untuk hidup tanpa kad kredit, kita boleh hidup dengan lebih senang sebab kita tak payah fikir pasal hutang kad kredit dan juga interest. Cuma ialah kan, kalau kita dah biasa guna kad kredit bertahun-tahun lamanya, jadi nak stop guna tu mungkin akan rasa janggal dan kurang selesa. Tetapi kita kena sentiasa ingat apakah kesan penggunaan kad kredit secara habit kepada kesihatan kewangan kita, terutamanya bagi kita yang payah nak bayar bil bulanan tu. Tapi bukan ke pihak kad kredit benarkan kita bayar minimum setiap bulan so dia orang tak payah nak kejar-kejar kita kan? So, no problem, betul tak? Nope. Sebenarnya kalau kita fokus bayar minimum saja setiap bulan dan bukan bayaran penuh, sebenarnya itu akan membuka ruang untuk perangkap hutang yang kita tak nampak. Kita mungkin lega dalam jangka masa pendek, tapi kita bakal panik dalam jangka masa panjang nanti. Dengan tidak membayar hutang kita secara penuh kepada bank on time, kita akan mengumpul interest sedikit demi sedikit. Dan masalahnya, interest ni bersifat compounding. Maksudnya, lagi lama kita tangguh, lagi cepat dia naik. Okey, saya berikan satu contoh mudah untuk kita dapat faham konsep ni. Interest rate bagi kad kredit di Malaysia dalam setahun selalunya antara 15 hingga 18%. Katakanlah kita ambil yang paling rendah, 15% setahun. Dan katakanlah hutang kita dengan bank adalah RM3,000 yang kita belanja guna kad kredit dan kita decide untuk bayar minimum sahaja, katakanlah RM50 sebulan. Mungkin kita lega sebab kita dah belanja RM3,000, tapi kita tak payah bayar RM3,000 terus, kita bayar RM50 je sebulan. Best kan? Best kan? Best kan? Tapi jangan pula kita terlepas pandang kesan interest terhadap kita punya hutang tu. Dia akan bertambah, bertambah, bertambah. Cuba kita guna credit card calculator di calculator.com.my. Jom kita cuba. Letakkan hutang kita sebagai RM3,000. Kita punya kadar interest setahun adalah 15% dan kita bayar minimum RM50 sahaja sebulan. Dan tekan calculate. Tengok tu, kita hanya akan langsai hutang kita selepas 112 bulan. Itu lebih 9 tahun. Dan bukan itu sahaja, hutang kita nanti in the end bukan kita bayar RM3,000. Kita akan bayar RM5,600, hampir double. Jadi bukan sahaja hutang kita semakin lama, kita juga akan bayar jauh lebih banyak daripada amount yang kita pinjam tu. Dan itu pun kalau kita punya hutang hanya kekal RM3,000. Of course lah not, sebab kita mesti akan tetap guna kad kredit tu, betul tak? So, kita sebenarnya akan menambah-nambahkan lagi jangka masa hutang kita tu. Dalam masa yang sama, kita juga akan tambah amount yang kita nak bayar tu in the end. Oh my god. Sebab itulah kad kredit ni boleh dilihat sebagai satu perangkap hutang, terutamanya bagi mereka yang baru nak up, baru nak bina kewangan, baru kerja, baru dapat gaji. So kita patut lari jauh-jauh daripada memiliki kad kredit sebab kita masih lagi belum stabil. Walaupun kita dah stabil, lebih elok kita elak kredit card ni sebab kita lebih tenang nak hidup.